Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih rahimakumullah. Berikut kami sampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan kegiatan amaliyah Ramadan pada hari ini. Yang pertama, malam hari ini memasuki malam yang kedua puasa di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Masjid Baitul Salam melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan 3 witir dan diawali dengan tausiah atau kultum tujuh. Selanjutnya dilaksanakan tadarus Al-Qur'an pada sholat tarawih hingga jam 21.30 waktu Masjid Baitul Salam melaksanakan kuliah subuh yang dilaksanakan setiap pada sholat subuh setiap hari Minggu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat sunnah suruh Islam. Selanjutnya, keadaan kas amaliyah Ramadan hari pertama sebesar penerimaan sebesar Rp423.000. Pengeluaran 0 sehingga saldo amaliyah Ramadan hari yang pertama yaitu sebesar Rp423.000. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan sedekah takjil untuk berbuka puasa pada hari ini. Dan untuk selanjutnya sedekah takjil berbuka puasa sesuai dengan tanggal Masehi di jadwal yang telah dibagikan. Jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih Ramadan. Insya Allah saudara kita melaksanakan sholat Tarawih dan kami informasikan sebagai berikut. Imam sholat Tarawih sekaligus pembacaan kultum oleh Bapak Ustaz Muhammad Zakaria. Adapun bila saudara Dias, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan amal ibadah selama bulan Ramadan ini. Dan bagi jemaah warga komplek Duta Bandara yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Muhammad Zakaria untuk dan tempat kami persilakan.